pedagang seperti ini? Biar masyarakat bisa menikmati harga yang lebih murah, karena Ramadan ini kan biasanya harga naik semua ya. Betul. Nah, mereka kan juga kepingin Idul Fitri dengan harga yang murah, ini kesempatan mereka. Ya, selain dengan mengontrol harga murah seperti ini, apakah kita pemerintah daerah punya agenda dalam rangka operasi pasar yang lain dalam itu menurunkan harga? Iya, rutin kita terus cek, iya, untuk menstabilkan inflasi. Ya, Bu, Ibu, selain operasi pasar, langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan komoditas-komoditas dasar di belakang yang ya, kita nanti akan terus monitor ya harga-harga yang di pasar seperti apa, membuka pasar baru, nah itu bekerjasama dengan beberapa stakeholder. Diulangi sekali lagi, Bu, video. Oke, siap. Satu. Maju bersama, sejahtera bersama.